anak-anak KIS. Sama-sama. Bunda sayang banget sama kalian. Yeah. We sing happy birthday to you. And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Iis Sugianto, penyanyi senior yang beken di era 80-an berkat lagu-lagu seperti Jangan Sakiti Hatinya, Bunga Sedap Malam, dan Aku Pun Ingin Cinta, tengah diliputi kebahagiaan. Bagaimana tidak, belasan fansnya yang tergabung dalam KIS atau komunitas Iis Sugianto yang datang dari berbagai daerah, kemarin berkumpul di Jakarta sekaligus memberikan kejutan ulang tahun untuk Iis yang tahun ini genap berusia 55 tahun. Selain kue ulang tahun, para anggota KIS juga menghadiahi Iis dengan berbagai kado unik buah karya mereka sendiri. Satu, dua, tiga. Gak disanyi ini. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Alhamdulillah ingin selalu menjadi orang yang bersyukur ya. Amin. Diberi kesehatan terus, masih bisa berkarya, anak-anak sehat, orang tua masih ada, dan masih bisa ada berkumpulan seperti ini, orang-orang yang menyayangi saya, yang masih ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, udah alhamdulillah. Happy birthday, Tante Cantik. Siapa ya? Aku dah. Dida, Dida. Yeay, Dida keren banget. It's a perfect motivation. Feel the vibe, enjoy the fight. Usai bergembira merayakan ulang tahunnya, Iis lantas mengajak anggota KIS melakukan kegiatan sosial dengan menyambangi kediaman Savana, bocah berusia 3 tahun yang menderita makrosefalus karena terserang virus toksoplasma atau lebih dikenal dengan sebutan virus kucing. Naluri keibuan dan keharuan Iis pun tersentuh kala mendapati Savana yang terbaring tak berdaya di rumahnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Selain menguatkan sang ibu, Iis bersama anggota KIS menyempatkan diri menghibur Savana dengan mengajak bocah malang tersebut jalan-jalan di sekitar rumahnya dengan menggunakan kereta dorong. Dan seperti inilah keharuan Iis Sugianto kala mendapati kondisi Savana. Iya, kita kegiatan sosial KIS. Kita mau mengunjungi seorang anak yang menderita sakit kanker otak ya, di daerah Ciledug ya, Cipinang, di daerah Cipinang, Klender. Mau ikut yuk, sama-sama, ikutin ya. Kita udah sampai di rumah kediaman seorang anak yang terkena kanker otak. Kita sapa dulu yang punya rumah. Assalamualaikum Ibu. Ini ya anaknya. Iya. Kuenya mana? Kuenya. Ya namanya seorang bayi ya. Saya rasakan sih nyaman ya. Merasakan sekali, aduh kalau saya juga mempunyai anak seperti ini juga saya bisa merasakan bagaimana seorang ibu ya. Kalau bisa kita bisa menggantikan kita, mendingan kita yang sakit gitu daripada anak kita gitu. Ya, anak itu kan titipan Allah ya, apapun dia, bagaimanapun keadaannya.
ya kita memang ya harus merawat, ya mendidik, membimbing, ya. Saya rasa itu ya, maksudnya saya sangat bisa merasakan bagaimana ibu merawat seorang anak. Kan kasih ibu tuh sepanjang jalan, jadi sangat tidak berbatas. Doa kita semua, saya berserta anak-anak KIS, tentu mendoakan Savana diangkat penyakitnya, disembuhkan ya. Ibunya juga tabah, ikhlas ya, tetap menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, karena ini anak amanah dari Allah apapun keadaannya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sementara di lain kisah, setelah menempuh penerbangan panjang selama kurang lebih 10 jam, Denny Cagur dan keluarga akhirnya tiba di Tanah Suci. Ya, Denny beserta keluarga besarnya berangkat ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah umroh sekaligus berlibur. Setelah beristirahat sejenak di hotel, Denny dan keluarga langsung mengunjungi Museum Asmaul Husna serta beribadah di Masjid Nabawi. Dan inilah kegiatan terkini Denny Cagur dan keluarga setibanya di Tanah Suci. Udah sampai di Nabawi. Ini lagi di Masjid Nabawi. Oh, mau salat subuh. Yeay. Oh, mama. Hai, Kiki, ayah. Mama mau kemana? Berawal. Aduh, ada Kiki. Sebelum akhirnya tiba di Tanah Suci, kesibukan sempat mewarnai kediaman Denny jelang keberangkatan. Maklum, untuk umroh kali ini Denny tak hanya mengajak keluarga besarnya, tetapi juga keluarga dari sang istri Shanti. Tak heran jika belasan koper, baik yang berisi pakaian dan perlengkapan sehari-hari, makanan dan buku-buku pelajaran sang buah hati, diangkut Denny dan keluarga ke Tanah Suci. Iya, ibadah, beribadah sambil liburan. Jadi gue benar-benar pengen ngelepas semua pekerjaan. Pengen santai, selama ini kan tidur tengah malam, bangun subuh, berangkat lagi, kerja lagi. Lumayan ada 9 hari buat istirahat otak, fokus beribadah. Dan yang lebih luar biasanya beribadah sama orang tua, sama adik-adik, itu yang bikin gue senang banget. Jadi untuk barang-barang adik? Ada di atas bentar. Tata mau lagi. Iya, makanya kita akan masukin. Bongkar dulu deh, bongkar. Masukin lagi ke dalam. Satu.
Kayaknya di tengah-tengah tadi yang Nike yang punya bapak. Enggak bisa, kalau enggak yang simpel aja ya. Kayaknya perlu kacamata itu. Iya, perlu banget ya. Kemarin tuh jadi kita nggak kesiloan. Yuk, berangkat. Semuanya doain kita ya. Pamit ya. Kita pamit mau berangkat. Doain mudah-mudahan ibadahnya lancar. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun di sana. Amin. Sampai ketemu, nanti kita saling mendoakan. Dan berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Doanya ya. Assalamualaikum. Dua hormat. Iya. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaan.